Amena panggil Genda, Ashanti tercengang lihat perkembangan Putri Aurel. Genda! Ashanti tercengang melihat perkembangan Amena. Ashanti dan Krisdayanti merupakan dua nenek yang kerap mengasuh Amena. Keduanya tentu tahu perkembangan Putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Kini, Amena ternyata sudah bisa memanggil Ashanti dengan sebutan ini. Mendengar panggilan tersebut, Ashanti dibuat syok melihat perkembangan Amena. Seperti apa reaksi kaget Ashanti? Berikut momen Amena memanggil nama Ashanti dengan sebutan Genda. Ashanti yang mendengar Amena memanggil namanya dengan sebutan Genda langsung terperangah kaget. Ashanti tak menyangka kalau Amena bisa secepat itu memanggil dia dengan sebutan Genda. Seperti diketahui, Amena baru memasuki usia 6 bulan, anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini bahkan baru menerima empasi pertamanya. Hal ini terungkap di laman Instagram Ashanti, yang memperlihatkan kedekatan ibu sambung Aurel Hermansyah dan Amena. Genda, kata orang yang merekam video tersebut sembari mengajarkan Amena berbicara. Kemudian disambut Amena dengan sebutan Genda. Enda, kata Amena yang disambut wajah syok Ashanti. Ashanti syok melihat cucunya yang lebih cepat berbicara dan memanggil dirinya. Genda wah, kata Ashanti kaget. Ashanti pun langsung menggendong Amena dan mengajaknya bermain. Aduh Amena, kata Ashanti gemas.